Koneksi paling penting yang tadi juga udah disampaikan oleh para narasumber lainnya, bahwa kita juga harus berbangga. Ada satu kontribusi besar yang kita lakukan dalam momentum pemilu 2024 ini oleh teman-teman Timnas Amin semua, adalah kontribusi kita meningkatkan standar demokrasi, kualitas dari demokrasi itu sendiri dengan cara-cara apa? Kampanye gagasan, dengan kampanye secara kolaboratif tadi, dengan minim dana tapi bisa menghasilkan impact besar. Kita membayangkan bukan hanya apa namanya tadi misalnya disebut ada desak Anies, ada town hall dan sebagainya, tapi juga bagaimana gagasan perubahan itu bisa menyebar secara, kalau bahasa Jawanya itu getok tular ya, secara menyebar satu persatu, akhirnya menyadarkan masyarakat bahwa ketika memilih pemimpin yang kita pilih bukan hanya sekadar uangnya ya, bukan hanya sekadar popularitasnya, tapi lebih dari itu. Di samping mungkin beberapa pemilih juga memandang, oh karena Tom Lekbong ini pinter gitu ya, mesti ganteng juga misalnya, salah satunya itu. Tapi akhirnya dari situ orang-orang lebih sadar lagi tentang gagasan yang bawah. Ini khususnya teman, terutama buat teman-teman pemuda ya, kaum muda, kita bangga pernah ada di jalan itu. Kita juga bahasanya berada di the right side of history ya. Ketika mungkin 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Kita berdoa Indonesia baik-baik saja. Tapi ketika mungkin anak cucu generasi selanjutnya menanyakan pernah gimana ketika 2004 kemarin ya, kita berada di pihak mana, kita akan dengan bangga teman-teman muda semua bahwa kita berada di barisan perubahan, barisan yang memperjuangkan keadilan, barisan yang mendorong Indonesia maju bukan hanya dengan gemoy-gemoy ya, tapi dengan gagasan. Indonesia yang maju bukan hanya karena ikut kata bapak, tapi karena memberikan dampak. Kita rasa spirit-spirit itu yang harus kita teruskan teman-teman semua. Dan sekali lagi, Amin Muda, gerakan-gerakan kita belum punah. Kita akan terus di jalan perubahan. Kita akan terus dengan cara apapun yang mengawal gerakan demokrasi, mengawal kebijakan yang pro lingkungan, dan semua mendorong promosi nilai-nilai keadilan sosial untuk semua. Mungkin itu yang...